Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini. Gubernur Jambi Haji Sumi Zola menyerukan kebangkitan bangsa untuk membangun dengan keberagaman yang dimiliki Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 tingkat Provinsi Jambi bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dihadiri oleh Kapolda Jambi dan Trem 042 Garuda Putih, Penjabat Sekda Provinsi Jambi, TNI Polri, PNS, serta pelajar dan mahasiswa. Gubernur menegaskan bahwa bangsa ini tidak boleh terpecah belah dengan berita yang berisi tentang kebencian untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Juga ada plus dan minusnya, selalu seperti itu. Ya. Minusnya adalah saat ini kita harus lebih waspada karena musuh bangsa ini lebih berbahaya dalam waktu-waktu sebelumnya. Mengapa? Karena sekarang banyak sekali yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Begitu mudahnya sekarang masyarakat Indonesia, termasuk di Jambi ini, dapat mengakses ya, teknologi, baik itu dari internet, media sosial terutama. Zola mengatakan sesuai dengan arahan Presiden bahwa keadilan itu harus merata dan jangan ada satu anak bangsa yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.